Tadi kan sudah bilang berkali-kali. Berkali-kalinya selama berkali-kali ini minta izin dulu enggak sih atau minta wali ke bapak? Kalau yang pertama kan karena beda agama menggunakan para madrasah kayak papa mengizinkan tapi mau memakai wali hakim. Hmm. Yang kedua kan bapak mau wali langsung. Kalau yang ketiga kan papa enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba nikah aja kayak gitu. Under table. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah kalau sekarang dia mau minta izin lagi masih enggak diizinin. Cuma kan ada adab gitu loh. Ada cara tata kramahnya kayak gitu kan ya. Ya kita sih bukan pengen sok dibilang orang terpandang orang apa ya. Orang kampung manapun juga pasti ada istiadat yang harus kita hormati. Normatif lah kayak gitu sampai gitu. Ada norma-normanya lah. Berarti gitu. Secara enggak langsung dengan ayah udah tanda tangan merestui ya. Ya iya dong. Okay. Itu aja kalau udah tangannya dari awal juga kan saya sudah bilang berkali-kali. Dari awal sudah saya bilang dari sebelumnya bahwasanya memang untuk dekat-dekat hari kita itu mau mau ngurusin ke KUA Pondok Aren ya kan, apa mau bikin sepernyataan wali atau kayak gimana, yang penting kita ngurusin dulu nih bay nikahnya kakak lu, biar kita tuh nggak rame-rame dikejar sama orang, dikejar-kejar sama media gitu kan. Istilah kasarnya papa tuh nggak mau rame-rame lah kayak gitu. Selesai itu udah lah, nanti kasih ke dia, udah beres, udah kita udah nggak ada beban gitu kan. Tapi karena terhalang sama papa kemarin sakit COVID, jadi ya sudah, jadi ya mau bilang apa gitu, kita nggak bisa ngurusin gitu. Oke.